Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video saya kali ini ya. Ya, ini adalah proyek revitalisasi pembangunan danau yang ada di Taman Mini. Ya, tahap awal pengerjaan perbaikan danau ini adalah mengeruk lumpur ya yang ada di tengah danau, yang mana ini yang saya perlihatkan ini warung-warung nantinya itu tidak ada ya, ini khusus untuk pejalan kaki. Dan informasi selanjutnya yang saya dapatkan adalah pembangunan danau ini akan dipercantik lagi ya, untuk bisa bersaing di tempat-tempat wisata yang ada di DKI Jakarta. Ya, pengerjaan informasinya berjalan selama 6 bulan ke depan. Ya, mudah-mudahan nantinya Taman Mini bisa lebih bagus lagi, bisa menarik lagi bagi pengunjung-pengunjung yang berkunjung ke Taman Mini ini, akan dimanjakan dengan suasana baru tentunya ya, yang lebih berbeda dan lebih asik pokoknya. Ya, kita tunggu saja bagaimana hasilnya untuk ke depan ya. Mudah-mudahan tambah cantik lagi. Ya, ini saya mencoba ini berjalan kaki ya, menuju ke sisi sebelah barat ini ya, di depan Anjungan Jawa Tengah dan Anjungan Jawa Barat. Nah, itu terlihat juga tuh ada yang masih mencari ikan nila ya, banyak emang nila dan gabut itu banyak sekali di sini. Lihat orang cari ikan. Ya. Oh, gatel. Ya, seperti video yang kemarin sudah saya upload itu ya. Saat pengeringan danau itu saya mencari ikan dan teman-teman itu lumayan dapat satu karung. Dapat gabusnya. Sapu-sapu. Ya, ini saya sudah berada di sisi sebelah barat, yaitu persis di jembatan itu. Dulu ini di sini ini sepeda air. Oh, masih terlihat ya tumpukan-tumpukan tanah itu yang nanti mau dirapikan, dan ada 8 beko itu yang di tengah danau. Oke ya teman-teman, ini mungkin sedikit informasi yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan ini Taman Mini nanti bisa seperti yang kita harapkan, lebih cantik lagi. Dan informasinya nanti akan dibuka jam malam ini Taman Mini ya. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan, kurang dan lebihnya mohon untuk segera dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.